warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Baqala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun li arba'atin nafarin al-hadis mana wala min. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan ini kita upayakan langkah kehidupan pertama sama-sama kita mengimani kewajiban atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa bulan Ramadan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, bulan Ramadan kita penuhi dengan berbagai amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun merindukan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah. Bahkan surga pun rindu kepada orang yang melaksanakan ibadah. Maka Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqatun li arba'atin nafarin. Surga rindu kepada empat golongan, di antaranya yaitu shaum Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka hal-hal di pada pelaksanaan bulan Ramadan itu banyak keistimewaan dan keagungan. Maka untuk itu kita sama-sama menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keyakinan dan keimanan, insyaallah mendapatkan Ramadan yang barokah dan makbulah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, kita sebagai umat Islam, khususnya daerah Cianjur, kita sama-sama melaksanakan tugas yang penuh dengan hikmat. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, kita kenal dengan penyakit sekarang yang wabah corona COVID-19, maka kita tidak terganggu dengan hal itu. Maka dengan banyaknya ibadah puasa dengan keimanan, maka insya Allah kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yakin ibadah puasa bukan semata-mata kita mengosongkan perut dan menahan dahaga dan haus saja, tetapi intinya bahwa puasa adalah tazkiyatur ruh, membersihkan ruh kita, membersihkan badan kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang berdosa, dan jauhi ingkar dan perbuatan yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah puasanya kita akan jadikan puasa mabrur dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan pada kutum ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.